Inilah tanda yang diberikan oleh alam yang sering terjadi di akhir-akhir ini. Di sore hari di atas jam 12, biasanya angin bertiup seperti ini. Cuaca tidak ada hujan. Kemudian angin berdatangan seperti ini menggoyang pohon dan ranting yang ada di sekitar kawasan kami tinggal. Dan selanjutnya angin ini nanti akan berakhir dengan datangnya air hujan. Bila situasi tenang dan terang, kemudian ada angin yang menggoyangkan dedaunan dan pohon yang tinggi-tinggi itu, seringkali ini sebagai penanda awal akan adanya turun hujan. Begitulah alam mengisyaratkan kepada manusia yang tinggal di sekitar kawasan ini. Di kawasan pelosok, sangat pelosok pedesaan, jauh dari keramaian dan kebisingan kota metropolitan. Di negara tropis, di mana hanya ada dua macam musim, musim hujan dan musim tidak hujan, musim hujan dan musim panas atau musim kemarau, bukan adanya musim salju. Dan inilah hujan yang turun di sore hari tadi. Di sore hari ini yang tadi diawali dengan angin yang datang memberi kabar dengan menggerakkan pohon dan dedaunan di sekitar kami tinggal. Terima kasih, sayonara. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Duk, 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 duk.